Oke, kita sudah ada di Bikini Bottom ya. Kita sudah dihubungi oleh Sandy. Katanya udah siap nih mesin waktunya. Dan Sandy akan mengantarkan Bobby Bocil ini kemasannya ya, kembali ke rumah. Bobby Bocil, kamu baik-baik di sana ya. Aku pasti merindukan kamu. Iya Bang Voltran, saya juga pasti kangen sama Abang. Apalagi Abang punya kekuatan yang hebat. Saya juga pengen Bang, suatu saat ingin jago seperti Abang Voltran. Suatu saat kamu akan tumbuh menjadi pria yang sangat kuat. Itu pasti Boboy. Yaudah, kita ke Krusty Krab lagi ya, untuk mengantarkan Boboy Bocil ini pulang ke masanya ya. Pulang ke rumahmu nih Boboy Bocil. Wah, gak nyangka ya, ternyata waktu kecil aku imut-imut banget nih. Iya Taufan, imut banget ya Boboy Bocil nih. Ternyata dulu aku imut-imut gini Cai. Waduh, pantesan aja Yaya suka sama Boboy ya. Apa Bang? Abang Voltran ngomong apa tadi? Enggak ngomong apa-apa. Udah yuk, kita ke Krusty Krab nih. Kita mau nganterin kamu pulang. Nanti kamu dianterin temennya Abang Voltra ya. Ayo, kita let's go. Wih, oh iya Krusty Krab yang sebelah mana ya? Sepertinya sebelah sini nih. Kita ikutin arah terumbu karang ini ya. Ayo sini. Wih, Boboy Bocil dikawal oleh Boboy kuasa 8 coy. Waduh, keren banget ya. Super Bocil nih punya ini nih, punya bodyguard nih, Boboy kuasa 8 bodyguardnya. Kita jalan ke Krusty Krab. Krusty Krab. Wah, ini rumah SpongeBob, berarti Krusty Krab lurus aja sana ya. SpongeBob pasti udah ada di Krusty Krab nih. Waduh, lumayan jauh juga ya Krusty Krab. Ini rumahnya si Squidward dan Patrick nih, Patrick. Wih, ini apa nih? Oh, ini SpongeBob Club ya. Itu SpongeBob Club itu. Rumah persembunyiannya SpongeBob itu di akar raksasa itu ya. Nah, kita naik ke sini. Krusty Krab ada di sana tuh. Hah? Apa itu? Woi, apa ini? Plankton. Ada plankton, tapi kok plankton besar banget nih? Woi, ini plankton nih. Wah, SpongeBob, Tuan Krab sama Sandy. Wah. Wah, ini pasti dia mau ngambil resep Krabby Patty nih. Si plankton jadi gede banget nih. Boboy, tolong saya Boboy. Untung kau tepat waktu datang. Si plankton ingin mencuri resep rahasia Krabby Patty. Wah, tenang Tuan Krab. Wah, kita akan hajar ini ya, si plankton ini. Voltra, biar kami saja yang membereskan si plankton itu. Elemental Fusion. Boboy Frostfire. Sini kau plankton. Wah, dia berani-berani mau mencuri resep Krabby Patty. Boboy Frostfire ada di sini. Wih, mana dia? Kok hilang, weh? Plankton, mana dia? Wih, apa dia bisa teleportasi nih? Sini kau. Yuk. Ini api Frostfire. Wah. Rasakan tuh. Wih. Mental dong. Tidak usah Boboy kuasa 8 ya melawan plankton. Cukup Boboy Frostfire saja. Yuh. Wih. Mental jauh aku. Yuh. Rasakan tuh. Wow, langsung segitu. Ih, darahnya nambah banyak coy. Kita bakar si plankton.
bakar lagi plankton, kita jadiin plankton goreng ya. Iya, buat lagi plankton. Wih, mana dia? Oh, ini dia. Iya. Berani-beraninya mencuri resep Krabby Patty. Kau sama dengan mengganggu si Sandy untuk mengembalikan boy bocil kemasannya nih. Wah, kita harus segera kalahin plankton ya. Jangan buang-buang waktu nih di sini. Wih. Mental dong, pukulannya keras juga nih plankton nih. Naga Frostfire, jurus yang diajarin oleh si Tanjiro ini. Banyak banget kayak darahnya. Habis kita dinginin, langsung kita bakar ya. Kita bakar ya. Bakar terus. Wah, rasa bantu. Wih. Oke, darahnya tinggal dikit. Ini kau, plankton. Waduh. Wih, nggak bisa berhenti, coy. Malah masuk krebik. Wih, aku malah masuk. Wih, didorong. Kita agak menjauh Krusty Krab ya, kalau enggak nanti kena SpongeBob dan yang lainnya tuh. Wih, dia punya ini juga ya, pukulan yang keras nih si plankton. Wah, kita hajar hitam bagetnya dia. Wah, rasakan tuh plankton. Macam-macam dengan Boboy Frostfire. Wih, si plankton langsung berubah jadi kecil nih. Waduh. Wih, ternyata dia tadi sepertinya meminum ramuannya sendiri ya untuk memperbesar. Ternyata dia kecil segini, coy. Waduh, ini kok injek langsung penyek nih. Wah, macam-macam aja si plankton ini. Si mata satu nih ya, si dajal ini. Ini dajal kecil nih ya. Si plankton ini kupenyekin kau. Berani macam-macam sama Boboy Frostfire. Wih, keren banget itu. Ada kuasa api dan air. Bagaimana bisa itu? Saya baru pertama kali lihat nih. Oh iya, satu lagi. Kok abang sebut Boboy Frostfire? Boboy kan nama saya, bang. Waduh, keceplosan nih aku. Si Boboy bocil, dia denger, coy. Waduh. Mungkin kamu salah dengar, mungkin tadi bukan Boboy tapi Cowboy. Iya, Cowboy Frostfire. Oh, Cowboy, kirain Boboy. Iya, kamu salah dengar. Ini kita amankan si plankton ya. Ini Tuan Krab, plankton berhasil aku kalahkan nih. Wah, terima kasih Boboy, kau ini memang bisa diandalkan. Sekali lagi Krusty Krab selamat. Oh iya Sandy, gimana ini Sandy? Udah jadi nggak? Kamu bilang katanya sudah jadi. Kata Sandy, mesin waktunya sudah siap. Aku akan antarkan Boboy kecil ke masanya. Waduh, GG sekali ya. Si Sandy sudah berhasil men-setting mesin waktunya nih. Dan sekarang giliran Boboy kecil, kamu bakal pulang ya. Hati-hati. Kamu akan diantarkan oleh temanku itu. Itu namanya Sandy. Oke bang, aku bakal pulang. Aku akan merindukan tempat ini dan kalian semua. Iya, ayo kita ke ruang bawah tanahnya si SpongeBob ya. Oke, kita sudah ada di tempat rahasianya SpongeBob ya, di Krusty Krab. Ini di bawah tanah ini. Jadi ini tempat mesin waktunya, coy. Wah, ini dia. Si Voltra nyasar ke sini dia dan mengajak si Boboy bocil ke masa kini ya. Waduh, parah.
Dan sekarang saatnya kita akan berpisah ya dengan Boy Bocil. Boy Bocil, kamu baik-baik di sana ya. Jangan nakal, rajin belajar, dan sering-sering bantu Tok Aba ya. Iya bang, aku pasti bantuin terus kok Tok Aba. Kalau aku udah gede, aku pengen seperti kalian. Kalian seperti superhero, punya kekuatan yang aneh-aneh. Iya Boboy, suatu saat nanti ketika kamu tumbuh dewasa, aku yakin kamu pasti bakal menjadi pria yang kuat. Pria yang kuat dengan takdir yang hebat. Wah, yang benar nih bang. Bisa gak aku sekuat abang ini? Ya pasti bisa lah. Kamu bakal sekuat kita semua. Dan kamu akan menjadi pahlawan. Pahlawan untuk teman-temanmu dan keluargamu, serta orang-orang yang kamu cintai. Sandy, jaga baik-baik ya Boy Bocil ini. Kita pasti kangen sama kamu nih Boy Bocil. Hati-hati ya, selamat jalan Boy. Walaupun itu diriku sendiri, tapi kenapa aku merasa sedih ya berpisah dengannya. Iya Voltra, sama. Walaupun itu diri kita sendiri ya, tapi kok berpisah dengan si Boy Bocil ini jadi sedih ya. Aduh, tapi dia harus balik ke masanya. Kalau enggak, dia gak dapat kekuatan. Karena bentar lagi dia mau bertemu dengan Ocobot nih. Jadi kita harus berpisah dengannya sekarang ya. Selamat tinggal Boy Bocil.